ketika menabung, ya, dan itu tidak ada akad-akad apa ya, musyarakah dan sebagainya, kok ada penambahan, ya, maka ini adalah bernilai riba di sana. Karena kita menabung berapa tadi? 110 juta, ada penambahan di sana, inilah yang bernilai riba. Apapun bungkusnya, ya, bisa bunga atau bagi hasil atau nisbah, mungkin seperti itu. Ya, kalau ini bertambah dari nilai pokok dan pasti bertambah, ya, padahal tidak ada perputaran uang di sana, maka inilah yang namanya riba. Alhamdulillah.